Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengaktifkan opsi pengembang HP Realme C21. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengaktifkan opsi developer HP Realme C21. Di sini teman-teman, kita langsung saja buka bagian pengaturan. Berikutnya kita bisa geser ke atas, kita pilih bagian tentang ponsel. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih bagian yang versi. Di bagian ini kita pilih bagian nomor kompilasi, kita ketuk sebanyak 7 kali seperti ini. Jika sudah selesai maka ada pemberitahuan Anda kini di mode pengembang. Kemudian tinggal kita kembali saja. Kita kembali, masih di bagian pengaturan, kita pilih bagian pengaturan tambahan. Nah, di bagian ini kita bisa geser ke atas. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada pilihan opsi developer, tinggal kita klik saja. Kemudian, untuk mengaktifkan opsi pengembangnya atau opsi developernya, kita tinggal klik bagian yang atas ini. Nah, jika sudah diaktifkan, itu artinya opsi pengembangnya sudah aktif dan kita bisa melakukan beberapa pengaturan di opsi pengembang ini. Seperti kita bisa merubah skala animasi jendela, skala animasi transisi, skala durasi animator, dan juga pengaturan-pengaturan yang lainnya. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengaktifkan opsi pengembang HP Realme C21. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.